Oke bro, sekarang kita pergi shopping-shopping lagi. Barang-barang yang paling aneh ada di eBay bro. Kita langsung cari bro ya. Hai. Weird stuff. Barang-barang paling aneh ada di eBay. Ini barang dijual harga $20 bro. Bener-bener $20. Cuman foto kaki lu doang, oke? Gua gak ngerti apa ini esensinya foto kaki. Apa mungkin kakinya itu sangat simetris seperti gue? Udah kayak 300 ribuan kayak gitu. Enggak satu foto kakinya, ada dua. Gua gak ngerti kaki atau ini jualan sendal bro ya. Cuman ini cuman foto kaki doang, oke? Oh gua tahu nih, ternyata ini kuteksnya gitu bro ya. Kenapa makin banyak aja foto kaki bro ya? Mungkin bro ya, di daerah belahan bumi bagian sana ada orang yang bisa menikmati foto kaki gitu ya. Lu taruh foto kaki lu kayak di ruang tamu gitu. Ya udah, lu ngomong gitu sama tamu lu, ini ada foto yang paling art sedunia. Hai. Ini lagi satu lagi, 3D weird stuff, slightly unusual, very rare bro. Ini paling rare, langka sedunia katanya ya. Dan ini apa? Ini puffcorn. Puffcorn itu lu bisa tahu bro ya, ini udah kayak ciki-cikian kayak gitu bro. Ciki-cikian cuman berbentuk, katanya berbentuk dari kumis bro. Oke, okay? Gua bro ya, kalau berbentuk kumis gini harga $99, mendingan gua bro ya, gua cukur kumis gua semua, gua kasih lu $99, nggak usah dari puffcorn. Oke, okay, barang aneh selanjutnya, lu tau nggak apa nih? Cuman adalah odd double goldfish, oke? Okay? Harganya $30. Apa anehnya? Ini dijual gara-gara dia nyatu, bre. Atas sama belakangnya nyatu. Rasa nih gue kalau yang kayak ginian nih, ini langsung masuk ke dalam tenggorokan gue, bro. Ini nggak sampai gue kepikiran mau jual $30. Dan gue nggak tahu ada yang beli atau enggak. Dan shippingnya boleh, bre. $5 standar shipping Amerika. Ini satu lagi, oke? Okay? $50 Nutella sandwich of gratitude, oke? Okay? Lu lihat ini benar-benar Nutella sandwich doang, bro. Dipotong dua, harganya $50, dan ini bisa dikirim ke rumah lu. Dan dia bilang ada 10 lagi yang available, bro. Udah kejual 4, oke? Okay? Gua nggak ngerti siapa yang beli Nutella sandwich $50. Mendingan gua jualan, bro. Bisa langsung kaya gua nih. Hai. Oke, langsung datang gitu kan. Ada paket tukang post office datang ke rumah, dia bilang, "Ini surprise, ada barang-barang kayak gitu gitu." Istri nanya gitu kan. "Ini apa ini, Bang, barangnya?" "Oh, ini kita beli Nutella harga $50 atau 750.000." Langsung klepak klepak klepak, bro. Ini banyak banget orang yang jualan Cheetos bro ya. Lu tau Cheetos kan bro ya? Cheetos snack-snack kayak gitu. Harganya itu $500, oke? Okay? $50. Lu bisa cicil bro, $40 selama 12 bulan. Dan isinya benar-benar Cheetos. Katanya Cheetosnya itu aneh bentuknya karena ada atasnya kayak gini, oke? Okay? Jadi besok nih gue mau beli nih Cheetos satu grocery store banyak ya. Gue cari yang kayak gini. Dan ini rare, bakalan dikoleksi ya. Bakalan gue jual, bro. Nggak $500 gue jual $300 aja, oke? Okay? Alright. Besok kita hunting Cheetos yang kayak gini. Niat banget sampai dibuatnya, hitung panjangnya berapa, beratnya berapa, oke? Okay? Untuk satu Cheetos yang aneh ini. Ini ada lagi, satu lagi. Ini ada chip with a heart rare, oke? Okay? Ini rare banget. Katanya ada di tengahnya ada gambar heart kayak gitu bro ya. Ada jantung di tengahnya, love-love kayak gitu, oke. Okay. Ini perasaan bisa aja dibuat deh. Dibuat kayak dipecahin kayak gitu. Dan harganya $50 bro, oke. Okay. Udah harganya itu Rp750.000, oke. Okay. Dan ada yang ngeliatin 7 orang. Gua nggak ngerti lu ngeliatin apaan di sini. Apakah lu mau beli atau enggak? Cuman ini katanya rare luar biasa, oke? Okay? Ini ada satu lagi, dirty tissue, oke? Okay? Ini tisu kotor, boleh lu jual tisu kotor di sini, harganya $345. Bener-bener tisu kotor, gua nggak tahu bre.
mungkin lu abis bersihin emas di sini, oke? Okay? Bener-bener tisu kotor, lo nggak tahu gua apa isinya. Siapa tahu kotor-kotor yang virus-virus lagi sekarang ini dan lu beli dengan itu, oke? Okay? Hai, apa ini, bro? Apa ini? Redneck Six Pack Beer and Soda. Oke, okay, jadi dia ngasih jualan ikat pinggang, isinya bisa ditaruh minuman gitu ya. Lu bisa ngambil lagi gitu, bro. Harganya $10 saja dan udah banyak lo yang jual lo. Udah 800 kejual, oke? Okay? Buat apa faedahnya lu taruh-taruh banyak gini? Gua enggak ngerti, bro. Laku, bro. Nggak satu, banyak, bro. Yang ada isi 6. Oke, ada taruh di pinggang, ada di mana. Ih, bagus juga ya ide ini, bro, malah ini. Hahai!